Currently, the company is storing 29,000 tons of rice across 10 warehouses. The stock is adequate to meet demands in Cirebon and surrounding regions well into April next year. Despite this, the company also continues to buy rice from farmers, amounting to 12,000 tons. In addition to that, it is also sending 40 tons of rice reserves to several regions, including Aceh and Papua, as part of the even-out national rice distribution. Insya Allah aman bahwa saat ini kami menguasai atau stok kami di gudang 10 gudang di Cirebon itu 29.506 ton, hampir 30.000 ton, dan kita prediksi itu aman sampai dengan musim panen berikutnya di 2023 pada bulan Maret. Kita pastikan bahwa stok dan juga harga di masyarakat selalu. Untuk penyerapan sampai dengan saat ini kami terus melakukan penyerapan dengan skema komersil dengan harga 9.700 dan itu sudah kita lakukan per hari ini kurang lebih 12.615 ton. Hampir 200 ton hampir 200% dari target yang sudah ditentukan oleh kantor pusat.